Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Irfan Apendi Channel. Dalam kesempatan kali ini saya sedang di kandang entok ya teman-teman. Dan alhamdulillah barusan turun hujan ya. Dan alhamdulillah entoknya sudah mulai mandi ya teman-teman, untuk membersihkan badannya. Dan untuk persiapan di musim hujan ini, dan pastinya pakannya jangan sampai telat ya teman-teman. Sekarang saya akan memberikan pakan nasi ya, nasi sisa dan campuran dedak untuk daya tahan tubuh, supaya di musim hujan ini entoknya tidak terserang penyakit ya teman-teman, untuk daya tahan tubuhnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai selesai. Salam peternak entok, mantap. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Dan sekarang saya akan memberikan nasi, apakah nasi sisa ya teman-teman, untuk entoknya. Yes, nasi. Nasi sisa, dan ini campuran dedak halus. Kita cukup memakai dua gayung ya teman-teman. Saya menggunakan dua gayung dedak. Dan jangan lupa mencampurkan atau mengaduk sampai merata ya teman-teman. Ini pakan nasinya bagus untuk daya tahan tubuh entok ya teman-teman. Jadi ketika di musim hujan ini, entok mesti membutuhkan tenaga yang sangat ekstra ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk pencegahan penyakit di musim dingin ya teman-teman, agar entoknya selalu sehat. Dan jangan lupa kasih air sedikit ya teman-teman. Lihat, lahap ya teman-teman, karena di sini ada keseluruhan di kandang ada sekitar 15 ekor ya teman-teman, jago 3 sama entok indukan produksinya ada 8 ya teman-teman, dan sama itu yang lagi angrem ada 2 ekor ya teman-teman. Jadi di sini entoknya begitu kotor ya teman-teman, karena baru turun hujan ya teman-teman. Jadi di kandang peternakan saya bawahnya itu tanah ya teman-teman. Jadi ketika hujan turun langsung entoknya pada kotor ya teman-teman. Karena di sini belum ada air ya, air yang sangat banyak. Jadi di sini jika hujan
tanahnya agak sedikit lembab ya teman-teman. Jadi ini memakai bata untuk meminimalisir terjadinya lembab ya teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu kotor pada bagian alas kandangnya atau bagian tanah pada bagian kandang ya teman-teman. Oke, cukup lahap ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan nasi sisa dan dedak. Ini bagus untuk pertumbuhan entok dan juga untuk daya tahan tubuh entoknya, supaya entok tidak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Dan di sini ada satu indukan produksi ya, ini mulai bertelur ya. Kelihatan dari perutnya, jadi entok produksi ini meskipun kecil tidak mesti jelek teman-teman. Jadi terkadang entok produksi yang badannya kecil tapi produksinya begitu bagus ya teman-teman. Dan ini ada tiga ekor gumantung. Ini yang paling kecil ya teman-teman di antara yang lain, karena ini sengaja menyisihkan untuk next generasi ya teman-teman, untuk peternakan kedepannya. Dan di sini semuanya hasil ternak sendiri ya teman-teman. Jadi kurang lebih 1 tahun tidak membeli entok ya teman-teman. Jadi di sini hasil kebun sendiri. Jadi untuk meminimalisir terjadinya adanya datang penyakit dari entok atau unggas yang lainnya yang masuk ke kandang ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan entok hasil kebun sendiri ya. Jadi supaya entoknya benar-benar sehat dan lebih berkualitas lagi. Makannya lahap ya teman-teman. Ini jago muda sama yang tua, alhamdulillah akur ya teman-teman. Jadi di sini ada 8 indukan dan jagonya 3, alhamdulillah akur ya teman-teman, tidak berantem ya. Jadi di sini indukan produksinya ada 8 dan jagonya ada 3, seimbang ya teman-teman. Jadi supaya bisa bergantian dan bagus untuk telurnya ya. Jadi telurnya terisi dan mudah-mudahan telurnya fertil semua ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian saja dari saya. Maaf bila ada kesalahan, maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe, silahkan like dan share video ini ke media sosial kalian yang lainnya. Oke, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih yang sudah menonton terus Irfan Apendi Channel. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak entok. Mantap. Jangan lupa tonton terus video-video entok dari kami hanya di Irfan Apendi Channel.